Pontianak, Kalimantan Barat, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa warga hingga perwakilan masyarakat Tionghoa. Mahfud menyebut kehadirannya bukan kampanye politik, melainkan kampanye persatuan dan tidak menyalahi aturan pemilu. Silaturahim di hari libur ini ke masyarakat Pontianak yang kemudian bertemu dengan aktor-aktor politik. Bukan kampanye, tetapi aspirasi masyarakat kita dengar. Ya, seperti Anda tahu tidak ada kampanye kalau dari saya, dari Pak Usu, tadi kan tidak ada kampanye. Tapi masyarakat sendiri menyampaikan, kita hormati. Saya sendiri hanya berkampanye politik tingkat tinggi, yaitu kebersatuan, kerukunan antar berbagai ikatan primordial. Kalau itu adalah kampanye politik yang harus dilakukan setiap waktu. Bukan hanya di musim pemilu.